82 kepala keluarga Nubaroga 42 sumur di Erong Kakemuhan BBM di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Nyorang unjuk rasa di buruan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Berbo anu geus kaliwat. Warga ngadongsok eta dinas sangkan nyorang uji laboratorium patali jeung kakemuhan cai sumur kalawan gamat. Kukituna rongan sumur anu kakemuhan BBM bisa dicindakeun tur diungkulan sagancangna. Unjuk rasa 82 kepala keluarga Kadinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Cianjur, Porabo Berang, balukar henteu jendekna hasil uji laboratorium lingkungan hidup, patali jeung kakemuhanana 42 sumur milik warga. Warga ngarasa baluang kana hasil uji laboratorium lingkungan hidup, anu henteu bisa nyendekeun marga lantaran sumur warga kakemuhan. Sajroning kitu, di pihak sejen warga nyorang uji lab kacai tina sakumna sumur anu kakemuhan ngaliwatan uji laboratorium Sukovindo anu mucunghulkeun hasil anu jinek. Hasilna nyendekeun eta cai tina 42 sumur warga teh kakemuhan bahan bakar minyak atawa BBM jenis bensin. Warga ngerong kakemuhanana sumur warga teh karandapan alatan ngadegna salah seji SPBU di sabudeureun paimahan warga. Pertama, kami mengecam LH karena LH telah menggantung nasib warga. Yang kedua, LH itu telah melakukan malpraktik. Artinya, kalau kasusnya berkaitan dengan BBM, maka parameter yang diuji itu harus dengan berkaitan dengan limbah minyak bumi. Tetapi ini lain. Nah itu menggantung nasib warga. Terus sejauh mana sih penanganan? Tidak ada bentuk penanganan apapun, semuanya omdo, omong kosong. Kayaan sarupa kitu teh karandapan tisaprak 4 bulan katompernakeun. Kukituna warga kapaksa nyiar cai bersih ku cara meuli atau menta bantuan tisa jumlahing pihak. Sajroning kitu Kabid Analisis Lingkungan Hidup Endang ngeceskeun pihakna ngalakonan mangpirang tarekah ti mimiti nitenan tepi ka nyorang pamariksaan kualitas cai tur tahasil laboratorium nyendekeun eta sumur teh kakeumeuhan. Sanajan kitu pihakna tacan bisa nyendekeun sumber anu jadi marga lantaran kakeumeuhanana eta sumur warga. Ditandakan oleh beberapa parameter lingkungan yang sudah memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Hanya memang kami tidak dapat memastikan sumber pencemarannya ini dari mana. Heri Setiawan, Bandung TV.